Hey yo yo, what's up everybody? Welcome back with us, Shot People di acara Shot People Reaction. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Seperti biasa di jam malam kita menghibur kalian dengan reaction-reaction yang semoga bisa menghibur, semoga bisa membuat teman-teman bobo nyenyak. Dan di malam hari ini kita akan merealisasikan salah satu requestan dari teman-teman. Itu adalah Putri Aryani yang mengcover lagu Queen Bohemian Rhapsody versi full. Versi fullnya yang di Indomusigram. Karena kemarin kita udah reaction cuma yang slow version dan tidak full. Dan di sini ada bagian yang ini yang sangat fenomenal kan? Iya. Bismillah. Nah, kalau kalian dengar di apa? Nonton di filmnya nih Bohemian Rhapsody kan ada ya. Si pas Freddie Mercury mau keluarin lagu ini, salah satu label tuh gak suka. Apaan sih kok aneh banget liriknya juga apaan padahal gitu. Padahal itu gimmick loh. Kalau sekarang kan gimmick ya, mungkin di tahun segitu kan mereka apaan ya belum ada kan gimmick-gimmickan kayak gitu. Cuma ya ini salah satu pelopor gimmick-gimmickan ya ini, Queen. Banyak banget gimmicknya, ya termasuk ini, Bohemian Rhapsody. Oke, tanpa menunggu waktu lagi, langsung aja ini check it out, Bohemian Rhapsody, Putri Aryani cover. Bohemian Rhapsody, Queen cover. Masih agak beda. Kalau ini bener Bohemian, bukan ini, beda nih. Masih. Kok lagu? Call ini Love of My Life. Love of My Life mah lagu masa kecil saya ini suka banget. Tadi judulnya Bohemian aja. Iya. Nah, ya. Medley kali ya, enggak tahu kita. Kita tunggu aja ya. Love of My Life, can't you see? Bring it back. Tapi enggak apa-apa, enak lah. Jarinya gini. Asik. Nah, okay. Ini Bohemian. Oh, di medley ya. Oh. Di intro sama itu ya. Love of My Life. Put a gun against his head. Put my trick and now he's dead. Mama. Life is just begun. But I've gone through it. Pro-pro gimana ya? Didn't mean to make you cry. If I love back in this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Nah, di sini nih. Wih. Oh. I see a little silhouette of a man. Loves me, he's just a poor boy from a poor family, sparing his life on this monstrosity.
easy go. Will you let me go, Bismillah? No, we will not let you go. Let him go, Bismillah. We will not let you go. Let him go, Bismillah. We will not let you go. We'll not let you go. We'll not let you go. Let me go. No, 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 no. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Let me go. Asik rupanya di depan dikasih ini ya, dikasih kejutan. Ngebawain Love of My Life. Love of My Life ini ya bener, Love of My Life buat saya waktu kecil sering banget dengerin lagu Love of My Life. Jadi ya langsung jatuh cinta lah sama Queen. Itu. Ya setelah itu ada Dewa 19, ya jatuh cinta juga. Wow. Dewa 19 yang rupanya juga ngefans banget sama Queen. Bicara Putri Aryani ya. Oke, kami serahkan ke Novan aja. Ya. Ini mah atau kan ada pianis lah di sini sebetulnya. Kita undang juga enggak pianisnya? Okay. Siapa tuh? On Frame. Boleh, boleh. Tuy Badai. Badai. Tuy Badai, mangga. Badai. Badai. Pianis. Badai Tornado gua. Kalau vokal tadi kan banyak banget ya. Tadi ada Toto di tengah, ada gospel, terus ada bluesnya ya. Masuk-masuk, ngeri itu. Sebelum masuk Mamma Mia itu ya bagian tadi kan. Wah, bagus banget. Saya juga ngelihat waktu kemarin-kemarin kan, makanya kita bikin judul tuh kan, wah ini mah titisan Freddie Mercury. Yeah. Nanti, ini kayaknya nanti bikin lagi part 2. Iya. Males mikir, males mikir. Aduh. Udah males mikir mah gitu. Putri Aryani sekarang kan udah go internasional. Tau-tau ntar waktu di American Got Talent misalnya bawain Bohemian Rhapsody, gak usah pakai versi full band ya. Pakai piano version aja kayak gini gitu. Udah keren. Dia main gitu ya. Dia main di American Got Talent. Kayaknya Queen juga lihat gitu. Terus tadi apa ya. Ini Queen the band ya. Itu bagian yang tersulit tadi ya. Galileo, Galileo, Bismillah. Kan harusnya ada backing. Soalnya kan beda juga ya dari aransemen awal Bohemian, tiba-tiba kan masuk ke situ beda. Tabrak genre banget. Bener. Temponya ya bisa, maksudnya mau ada loss dikit pun enggak masalah ya, karena pengambilan nafas aja itu capek banget. Biasanya mereka tuh kan saut-sautan. Ini dia sendiri Putri Aryani. Wah, itu salut banget. Dan emang bagus banget tadi terakhir juga ya. Pas beres dari udah di drop lagi kan, drop lagi tuh bagus banget gitu, nggak ada celahnya. Dan ini padahal ini langsung live banget ya, tanpa di record satu take, lagi satu take ya, satu take, keren banget. One take tuh lagi nyelup baju aja. Eh tapi san jeng warna anon kan one take katanya. Melina di eta Pasar Baru deh. Kalau baju kamu udah bladus pakai one take. Ada di sini ntar ya sponsornya, nyempil dikit.
Ada lagi nih, apa lagi yang mau ditambahin nih? Saya masih terkesima dengan main piano dan nyanyinya. Nyanyi-nyanyi. Gitu. Ya. Si tangan jarinya tuh meraba-raba, tapi pas gitu. Panas. Padahal itu tut piano tuh banyak, tapi nggak ada yang miss. Di saat ada kekurangan, Tuhan kasih kelebihan, itu dia. Betul. Luar biasa. Jadi jiwanya yang melihat. Ya. Iya. Putri Aryani ini salah satu penyanyi yang menurut kita sangat menjiwai setiap lagu ya. Jadi apapun yang dia cover itu seperti lagu yang dia peluk gitu, yeah. Lagu yang dia selami, dia terjun dalam situ, terjun dalam lagu itu dalam banget gitu. Jadi kita bisa merasakan lagu ini seperti punya jiwa ketika dibawain Putri Aryani. Itu sih yang kita selalu dengerin Putri Aryani ketika nyanyi apapun gitu. Kayak kemarin kayak yang Lady Gaga. Lady Gaga kan sampai gitu, nangis ya. Sampai nangis. Nangis dia. Terus Olivia Rodrigo. Iya, ya. Kalau ya tergantung saya ya. Kalau saya lebih suka versi Putri Aryani kemarin ya, itu bebas. Itu pilihan sih. Cuma waduh ketika dinyanyiin Putri Aryani, wah lebih ini lebih kena gitu versi galaunya ya. Gitu. Nah, begitulah ya. Itu tadi cuap-cuap review dari kita Z People untuk membalas requestan dari kawan-kawan yang meminta kita untuk reaction rap Boy Menur Saudi versi fullnya, gak yang slow version. Tadi juga ada sedikit medley dari Love of My Life, itu makin bikin cover dari Putri Aryani top marko top. Berapa nilai dari teman-teman? Perfecto. Perfecto. Nah, itu paling-paling bijak gitu, paling bijak. Terima kasih semua teman-teman yang udah menyaksikan acara dari Set People malam hari ini. Buat teman-teman yang mau request langsung aja di kolom komen dan cantumkan linknya. Buat yang mau langsung direct misi ke kita bertiga juga boleh. Itu sangat diterima banget. Oke, makasih banget semua teman-teman. Selamat malam, salam Set People. Gimana ya?